ada di Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, untuk kalian yang penasaran ada apa aja sih di Kelenteng Samakong ini, ikuti kita terus ya. Nah, untuk masuk ke Kelenteng Samakong sendiri, kalian hanya perlu menyiapkan uang sebesar Rp10.000 hingga Rp30.000 untuk masuk dan menikmati Kelenteng Samakong yang indah ini. Ayo buruan! Kelenteng Samakong memiliki beberapa kompleks bangunan, diantaranya yaitu bangunan kelenteng utama atau Samakong, kelenteng Kiai Jurumudi, kelenteng Dewa Bumi, kelenteng Kiai Jangkar, kelenteng Kiai Nyai Tumpang, dan Kiai Juntik Bumi, serta gua pemujaan Samakong. Pada dinding luar bangunan kelenteng utama terdapat lapisan relief yang menceritakan kisah ekspedisi Laksamana Cengkeh di abad ke-15 selama 30 tahun. Relief tersebut diukir oleh seniman Bali, sedangkan batu yang digunakan untuk membuat relief berasal dari Tiongkok. Tempat ibadah saja untuk di Kelenteng Samakong ini, tetapi juga ada tempat oleh-oleh untuk kalian dua di kota asal kalian tercinta. Nah, jangan lupa datang ke Samakong. Oke sahabat semesta, itu dia tadi vlog dari kita tentang Kelenteng Samakong. Jika kalian ingin berkunjung di Kelenteng Samakong, selain akses menuju lokasinya cukup mudah dan terjangkau, tempat parkir yang disediakan oleh pengelola cukup luas bagi pengunjung. Tunggu apa lagi? Langsung saja datang ke Kelenteng Samakong, tepatnya di Jalan Simongan nomor 129 Bohosari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. See you next time!